main bola. Oh, kamu sendiri? Iya. Nanti yang tambahan ceritanya. Ya, bagus bagus. Coba Re, kamu jagain dong biar seimbang nanti dribblingnya. Re. Ya. Sekarang Re lanjut ke SMP mana? Re mau lanjut ke SMPN 2 Purwakarta. SMP 2? Iya. Nah, ketemu sama Adang nanti. Iya, alhamdulillah. Kenapa Rere mau ke SMP 2? Coba ceritain dong, kenapa? Karena SMP 2 terkenal dengan prestasi sepak bolanya. Oh gitu, oke deh, good deh. Semangat latihan ya. Bagus dong. Yaudah lanjutin Rek, coba keping-keping, pengen lihat dong. SMP 2 luar biasa nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Baik pemirsa, di hadapan kita sudah ada salah satu anak yang berprestasi di bidang sepak bola, Muhammad Reza Priyadiguna, biasa dipanggil Rere. Alhamdulillah prestasi Rere cukup membanggakan. Di antaranya banyak sekali hasil top score yang diraih. Baik, kita tanya dulu mungkin. Rere main bola udah berapa lama? Selama 4 tahun lebih saya berkarir sepak bola dan hasilnya seperti ini. Luar biasa. Pertama kali Rere bermain bola sejak usia berapa, Rek? Usia 10 tahun setengah. Baik, Rere pernah di mana saja mengikuti SSB? Rere pernah mengikuti SSB di kota Purwakarta, Bandung, dan Jakarta. Sekarang Rere mengikuti SSB di mana? Alhamdulillah, Rere sekarang mengikuti SSB yang berada di kota Bandung. SSB apa namanya? Sasko FC. Rere, apa aja yang sudah diraih sama Rere pada saat mengikuti pertandingan? Ya, Rere pernah mendapatkan top skor, pemain terbaik, dan best young player di selama karir sepak bola saya. Baik, Rere, bisa nggak ceritakan top score di mana saja yang menurut Rere paling membanggakan? Ya, Rere yang paling bangga di Bandung top score APSA waktu Rere tahun 2017. Saat itu kelas berapa, Rek? Saat kelas 5 SD. Rere, sudah berapa kali mendapatkan gelar top score di setiap pertandingan? Alhamdulillah, Rere mendapatkan 7 gelar top score atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa. Itu salah satunya dari APSA. Terus ini yang berada di bawah dari mana, Rere? Yang ini dari Jakarta. Hasil dari event apa itu, Rere, yang ada di bawah? Jakarta Junior League. Pada tahun berapa itu, coba? Ini pada tahun 2017. Masih ingat gak Rere berapa gol yang dipesatkan ke gawang lawan? Alhamdulillah Rere
mencetak gol sebanyak 11 gol. Itu yang dipegang berapa gol jumlah ke gawang lawan yang berhasil realisasikan? Alhamdulillah, gol top skor ini Rere mendapatkan 12 gol dalam satu event. Ya. Rere bisa diceritakan trofi yang dipegang itu di event apa, Rere? Di event Angkasa di Lanut Busen Sastra Negara Bandung. Apakah Rere pernah mengikuti event yang ada di Kabupaten Purwakarta sendiri? Ya, alhamdulillah. Rere pernah mengikuti Top Score Turnamen Sepak Bola U13 Desa Hegermana Kabupaten Purwakarta U13 tahun. Itu pada saat kapan, Rere? Pada saat bulan Juni 2019. Coba tolong sebutkan, itu banyak sekali medali yang udah diraih sama Rere. Bisa nggak disebutkan satu persatu? Ini waktu Man of the Match Liga Top Score di Jakarta. Dan yang ini di Bandung, Rocky Splash, Shot Shop